sih apa enggak sih? Masak makanan diribet-ribetin. Rezeki itu enggak ada yang instan, harus ada usaha lah. Kau kayak gitu aja pun udah ngeluh kau. Ini mukanya pun ente macam mana? Ya usahakanlah, itulah namanya usaha kau. Ini namanya bukan bikin kenyang, tapi bikin emosi. Suka kau lah di situ, pokoknya kau usahakan kau makan. Udah. Yang punya ide di sini siapa sih, Pak? Yang punya ide yang ngasih lah, mungkin biar enggak cepat habis. Iya memang enggak cepat habis, tapi Allah habis pikir. Ya udah nikmati aja lah itu. Udah ada pun kayak gitu banyak kali protesmu. Wah. Kalau tahu aku siapa yang buat ini, udah ku gigit itu. Harusnya kau berterima kasih, mau kau gigit pula. Ini bukannya bikin kenyang, malah bikin kerjaan. Makanya papa instrotop diri. Instrotop diri maksudnya apa? Jelaskan dulu. Tahu diri. Ajojing, ala ala ajojing, anjing. Sopan papa ngomong, papa udah tua. Kenapa rupanya? Ingat umur dijaga bibir. Ingat umur dijaga bibir, kenapa rupanya? Tapi biasa-biasa aja nya. Malulah pak, bentar lagi anakmu ini dewasa loh. Kalau masih kayak gitu-gitu aja nih cara ngomong papa, malu awak. Iyalah, gak kayak gitu papa, kau memang yang salah paham itu ah. Apa pula salah dengar jelas-jelas tadi? Jelas-jelas gimana? Tapi tadi ajojing. Papa enggak usah ngasih alasan yang enggak-enggak lah. Bukan alasan, tapi memang faktanya. Papa rubah itu aja udah. Papa tadi itu ngomong ajojing al. Ah, tapi udahlah nanti itu juga. Mak, semalam mimpi aku selingkuh papa. Oh, kurang aja itu. Kayak mana kau tengok mereka? Mesra-mesraan dia sama Betina yang lain. Betina yang lain siapa lah itu ya? Kayak mana perasaan bapakmu kau tengok yang selingkuh itu dia sama Betina yang lain? Kayaknya senang kali. Kalau gini ya kerjaan bapakmu, tengok dia lah nanti biar kamu jelas itu lah tau-taunya itu. Udah bikin anak gak tanggung jawab cari nafkahnya, main selingkuh-selingkuh lagi. Aku kayak gini tengok dia lah nanti iya. Mimpinya aku, Mak. Gak peduli aku itu. Masih terpikir mama yang selingkuh itu bapakmu itu iya. Eh, kok bisa selingkuh? Udah siapa yang bilang lah udah? Ini adekmu, katanya nampak dia papanya selingkuh sama Betina yang lain, mesra-mesraan, senang kali katanya ekspresinya. Ah, memang udah ini, memang gak tahu diri lah, memang udah ini. Kenapa? Kapan kau nampak dek? Tahu lah kau, udah mau cari makan pun cari nafkah sama anak istrinya, gak mau. Selingkuh lagi, kau lah dulu, kayak mana lah memang tipe udahmu ini, iya heran awak. Iya dek, kok bisa kau nampak dek? Di mana kau nampak dek rupanya? Alah anjir. Di sini aku bukan membela udah ya nang udah pun kadang iya terlalu apa kali, bukan gitu loh nang udah kan si adik kita itu kan karena mimpinya dia kok jadi marah-marah nang udah kan cuma mimpinya. Kalau memang mimpi dia kayak gitu bapaknya berarti kenyataan pun kayak gitunya itu nggak beda jauh itu kalau mimpi anak-anak sama apa kenyataan. Ah enggak lah nang udah, aku dulu mimpi aku waktu anak-anak udah cepat aku nikah sampai sekarang enggaknya ya karena kau malas ya kau cari jodoh. Malas enggak, putus asa iya. Bodat.